السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. حمدا كثيرا طيبا مباركا به. حمدا يوفي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك الكريم وعظيم سلطانك. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم على نبي الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى: «يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون». «يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي اللي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله, الله, صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها wa kulla bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada malam hari ini malam ahad tanggal 12 Jumadil akhir 1438 Hijriah bertepatan dengan tanggal 11 Maret 2017 kita sehat walafiat. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hidayah kepada kita sehingga baru saja kita menyelesaikan salat maghrib berjamaah. Insyaallah kita akan melaksanakan salat Isya berjamaah. Kita berdoa mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita. Para jemaah sekalian rahimakumullah, kajian malam hari ini kami masih menyambung mengulang kajian subuh selasa di Masjid Ar-Rahman tentang amal-amal yang menghilangkan hati yang gelisah. Karena hati gelisah ini penyakit pokok. Beribadah kada bersemangat, makan kada mau, awak mengurus. Itulah kegelisahan hati. Maka dalam Islam itu banyak sekali dibicarakan tentang tentang hati. Tidak ada kita yang mau gelisah. Di dalam agama kita, dalam Islam, diajarkan beberapa kiat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW agar menghilangkan hati yang gelisah itu. Kalau hati tenang, hati damai, kada gelisah, selesai sudah hidup kita. Kegelisahan itulah yang membuat beban dalam kehidupan. Anak remaja sekarang mengatakan hati yang galau katanya. Kok kurang lebih aja galau lawan gelisah itu kok kurang lebih. Cuman masalahnya berbeda kadang-kadang. Maka solusi menghilangkan hati yang sakit, hati yang gelisah itu ada di dalam Islam. Ada di dalam Islam. 50 tahun yang lewat kami apabila hati kada tapi nyaman, datang lawan tuan guru minta banyu penerang hati bahari nangka itu minta banyu penerang hati bawa botol kemudian ditiup sidin botol itu dua tiga kali bawa bulik diminum diminum wallahu alam kan ingat lagi waktu itu damai ke hati atau tidak ternyata di dalam agama Islam ada beberapa hal yang kita amalkan untuk menghilangkan hati yang gelisah itu. Salah satu di antaranya, hari ini hadirnya kita di majelis ilmu, majelis zikir adalah menenangkan hati. Jadi apabila hati pina kada tepi mengeruan, hati kada tepi nyaman, rancak-rancak hadir di majelis ilmu, majelis ta'lim. Tentu majelis ta'lim yang kita hadiri adalah majelis ta'lim yang steril dari macam-macam perkataan perbuatan yang tidak bermanfaat. Kalau pian hendak bertetawaan aja mulai awal sampai akhir, kada usah ke majelis taklim, mendingan nonton lawak selesai. Jadi majelis taklim bukan majelis gasan bertetawaan. Majelis untuk menjadikan kita ini pencerahan, mencerahkan hati kita membawa kepada kita untuk mengerti tentang ilmu-ilmu agama. Itu fungsi majelis ta'alim. Makanya ada tepi jauh materi kita. Allah berfirman, Nabi bersabda, sahabat berkata, para ulama berkata. Tidak jauh daripada itu. Kita tidak berbicara tentang pilkada di majelis ta'alim. Kita tidak berbicara tentang kayak jembatan itu supaya baik. Terlalu sedikit waktunya. Tapi pembicaraan kita kita fokuskan kepada qala Allah, qala Rasul, qala sahabat. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, la yaqadu qaumun yazkuruna Allah azza wa jal illa haffathumul malaika wa ghasiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa zakarahumullahu fi man indah ujar nabi tidak ada satu kaum kita ini satu kaum namanya jumlah yang banyak yang duduk di sana di satu majelis itu mengingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Azza wa jal, Allah subhanahu Wa Ta'ala malaikat akan mengelilinginya majelis itu dikelilingi oleh malaikat kita yakin hari ini dan tidak pernah ragu pun. Dengan apa yang dicampa, disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah satu kebenaran dan nabi tidak pernah menyampaikan itu hawa nafsu kecuali wahyu dari Allah taala. Nabi yang mengatakan, "Majelis ilmu majelis ta'lim yang kita adakan ini dikelilingi oleh para malaikat." Malaikat itu siapa, Pak? Hamba Allah yang la ya'sun ya Allah Yang tidak pernah maksiat kepada perintah Allah sedikit pun. Jangan pun dia meninggalkan perintah Allah, lalai saja perintah Allah tidak pernah dia lakukan. Maka, kalau kita didoakan oleh malaikat, kita beruntung. Rasul banyak sekali mengajarkan kepada kita amal-amal supaya kita didoakan oleh malaikat. Sesama kita aja saling mendoakan, sudah luar biasa. Tapi, malaikat mendoakan kepada kita. Malaikat mendoakan kepada kita. Salah satu diantaranya yang didoakan oleh malaikat, ammanal imam pa aminu, fa al malaika." ma min Apabila imam mengucapkan amin, amin yang dimaksud amin pada pembacaan suratul Fatihah. Bukan amin berjamaah, bukan Apabila imam mengucapkan amin, ghairil al maghdubi alaihim waladhdallin. Fa aminu maka ucapkan amin kamu bersama malaikat, bersama imam. Imam mengucapkan amin, kita juga mengucapkan amin. Bagi laki-laki jangan malas aminnya. Karena laki-laki disuruh menzaharkan kalimat amin yang hanya huruf alif, huruf mim, huruf ya, huruf nun. Fa ammanal malaikah malaikat mengaminkan amin kalian. Malaikat mendoakan apa Allah mengampuni dosa-dosa kita didoakan agar kita diampuni dosa kalimatnya hanya amin empat huruf ya kalau amin maghrib amin isya masih semangat biasanya amin subuh nang kada tepi semangat karena salat subuhnya sambil bepajam. sambil bepajam, jam sedikit aja imam bina panjang ayatnya ribut ribut kenapa uh, pertarungan kita beribadah itu luar biasa pertarungannya. Para jamaah sekalian, seseorang yang hadir dalam sebuah majelis, kata Nabi Muhammad SAW, dikelilingi oleh para malaikat. Kemudian, rahmah, diselimuti oleh rahmat Allah Ta'ala. Yakin kita seratus persen tidak ragu. Hari ini rahmat Allah bercucuran kepada kita. Rahmat Allah datang kepada kita yang hadir di sini. Maka dengan rahmat Allah itu diturunkan jiwa yang tenang, hati yang damai, kadang ada lagi hati yang gelisah. Rasul yang sampaikan. Dan yang terakhir. Malaikat menyebutkan nama kita satu persatu kepada malaikat yang ada di dekatnya. Allah bangga sekali pada saat seseorang bisa berhadir dalam majelis seperti ini. Bapak Ibu, waktu kita kadang-kadang begawinya lagi, pak maghrib ini. Bujur-bujur waktu yang lowong, manfaatkan kita lakukan satu perbuatan yang membuat Allah berbangga, dan yang dibanggakan Allah itu orang-orang yang hadir. Allah sebutkan namanya satu persatu di hadapan, di hadapan para malaikat. Abisi tidak tertinggal seorang jua pun pian hadir di sini paham nangulun sampaikan atau kada paham tetap nama kita disebutkan Allah di hadapan mereka. Jangan pun pian paham atau kada paham, pian hadir di sini tasandar teguring tetap namanya disebutkan. Tetap namanya disebutkan. Tapi insya Allah kalau kajian maghrib kada ada nang guringnya. Mun kajian subuh banyak pang pinanya datang. Tapi tidak apa-apa yang paling yang penting semangat untuk hadir menenangkan hati majelis ini menjadikan hati kita lapang satu solusinya yang kedua menghilangkan hati yang gelisah itu zikrullah zikrullah berada di majelis selesai itu kita zikir berarti beberapa solusi yang membuat hati kita tenang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala Ala bi zikrillah tatma'innul qulub kata Allah Subhanahu wa taala. Tahukah dengan berzikir kepada Allah itu menenangkan hati? Untuk menenangkan hati kembali kepada Allah, ingat kepada Allah, zikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Fadhkuruni udhkurukum mashkuruli wa la Dalam ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu zkurulillah amanu zkurullaha zikran orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Namun zikirnya yang kita ucapkan tentu zikir-zikir yang disunnahkan. Zikir yang Nabi pernah tawarkan, zikir yang Nabi pernah ajarkan. Kalau zikir yang Nabi tidak pernah ajarkan, ulun rasa lebih baik kita tidak mengikuti. Banyak sekali amal-amal yang diajarkan oleh Nabi. Apa? kalimatani khafifatani alal lisan saqilatani alal mizan habibatani alal rahman kata nabi ada dua kalimat yang ringan diucapkan dua kalimat yang berat timbangannya nanti pada hari kiamat kebaikannya dua kalimat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala apa kalimat itu subhanallahi alzim. subhanallahi bihamdi subhanallahi alazim boleh cek 99% kita hafal itu. Mungkin kada ada nang kada hafalnya. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Dua kalimat yang sangat ringan, dua kalimat yang sangat berat timbangannya pada hari kiamat. Dua kalimat yang Allah mencintai orang yang mengucapkannya. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ini yang saya maksud zikir-zikir yang diajarkan. La ilaha illallah Nabi sebutkan zikir yang paling abdol Subhanallah wa bihamdi subhanal Nabi sebutkan zikir yang menjadikan Allah mencintai. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Wallahu akbar juga zikir yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kadang-kadang zikir yang disunahkan kada kita baca, nang kada disunahkan nang diamalkan. Umpamanya hu 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 kayak orang kada tahu. Ulun kada pernah menemukan satu hadis pun Nabi menyuruh berzikirlah dengan zikir hu oh, hu oh, hu. Oh. Boleh jamaah kalau ada menemukan hadisnya bisa kita rembuk. Tapi ulun tidak pernah temukan karena zikir itu semuanya zikir-zikir orang supi, zikir-zikir tarekat yang tidak pernah ada pada zaman Rasulullah SAW. Artinya tidak pernah dijamin Orang yang dijamin maksudnya. Tidak akan sesat selama-lamanya. Yaitu orang yang kembali kepada tuntunan Allah dan tuntunannya Rasulullah SAW. Zikir yang menjadikan ketenangan jiwa adalah zikir yang zikir yang diajarkan kepada kita. Kemudian zikirnya sama, cara mengamalkannya juga harus sama. Cara mengamalkannya harus sama. Ini yang namanya itiba. Amal itu kan dua macam aja. Pertama ikhlas, kedua itibak. Selesai, diterima amalnya. Oh tahukah kita amal diterima atau tidak? Memang kita tidak tahu, tapi Rasul mengatakan seperti itu. Dua aja syaratnya amal itu diterima. Pertama ikhlas, dan kedua itibak. Ikhlas itu beramal 100% karena Allah Ta'ala. Itiba itu mengikuti contoh yang diamalkan oleh baginda Rasul dan sahabatnya. Selain daripada itu tidak dijamin tidak dijamin diterima atau tidaknya. Nah, zikirnya, zikir yang datang dari Nabi, mengamalkannya bagaimana Nabi mengamalkannya? Pada ayat 205 surah Al-A'raf Rasulullah Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita tentang cara berzikir yang benar. nafsi Wadunal jahri minal kaul bil kutu wal asal walayakun minal ayat itu tidak sulit diterjemahkan terjemahnya tafsirnya ia ya terjemahnya berzikirlah kamu di dalam di dalam hatimu maksudnya jangan keras karena kamu tawadu kepada Allah takut kepada Allah wadunal jahri minal kaul dan jangan mengeraskan suara dalam zikir itu dua kali Allah katakan dalam satu ayat bahwa zikir itu jangan nyaring-nyaring. Zikirnya sudah nyaring, volume sonnya luar biasa. 10 RT mendengar kita berzikir. Allah Subhanahu wa taala menyuruh jangan keras-keras. Apalagi nang keras-kerasnya tuh Pak, zikirnya hancur. Hancurnya apa? Targetnya 100 kali sehari mengucapkan la ilaha itu ba'da subuh. Tapi nang kawa didengar bujur-bujur tuh paling 25 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Imbah 25, sidin merasa koyohan masuk gigi 2 sudah mulai kencang. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Gigi 3 pun gigi 4 tuh, eh, 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 eh. Kada ada aksaranya lagi, kada ada aksaranya lagi. Jadi nangkawa dipilih itu hanya beberapa kali ucapannya yang benar. Para jamaah tidak ada kecuali kita pencerahan. Mari kita laksanakan satu amal kembali kepada tuntunan yang diajarkan kepada kita. Kemudian menghilangkan kegelisahan hati adalah sarkul maasi, meninggalkan kemaksiatan. Maksiat itu yang membuat hati kita gelisah. Maksiat itu yang membuat hati kita tidak tenang. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan hati orang itu sakit karena maksiat. Kenapa? Karena beliau mengatakan obat hati yang sakit itu adalah istighfar. Obati hati yang sakit dengan dengan istighfar. Kalau istighfar, istighfar itu obat hati yang sakit, berarti penyakit hati itu do dosa. Penyakit hati itu dosa. Meninggalkan kemaksiatan menenangkan jiwa, menenangkan hati. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW wasallam selalu berdoa. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Hadis sahih diriwayatkan Imam At-Tirmizi. Ya Allah, aku mohon kepadamu untuk bisa melaksanakan kebaikan dalam hidup ini dan mohon kepadamu untuk bisa meninggalkan kemunkaran dalam hidup ini. Para jamaah bayangkan Nabi mengajarkan doa itu kepada kita. Dan Nabi membaca doa itu. Nabi minta agar Allah memberikan Rasul untuk bisa melakukan kebaikan. Perbuatan tidak baik yang seperti apa yang pernah Nabi lakukan dalam hidup ini. Tidak ada. Nabi orang yang dijamin kebaikannya. Tapi Rasul selalu berdoa Agar bisa mengisi hidup ini dengan kebaikan, Rasul selalu berdoa agar bisa meninggalkan kemunkaran dalam hidup ini. Kemunkaran yang dilakukan adalah sebuah kemaksiatan yang membuat hati kita tertetes dengan tetesan hitam. Dua kali berbuat maksiat, dua tetes hitam. Tiga kali berbuat maksiat, tiga tetes hitam. Seratus kali maksiat, 100 tetes hitam. Sepuluh tahun maksiat, hatinya hitam. Sampai matikah? Masih ada peluang jika mau bertobat, Allah akan bersihkan hitam-hitam itu. Jika kita mau meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetes-tetes hitam yang ada di hati kita bersih kembali. Maka bapak-bapak ibu-ibu, Allah itu kada pernah meninggalkan hambanya. Allah itu tidak mau meninggalkan hambanya kecuali hambanya itu sudah tidak peduli lagi kepada Allah Ta'ala. Kecuali manusia itu sudah meninggalkan Allah, baru Allah tinggalkan. Itu pun masih Allah beri rezeki. Tapi Allah tidak mau meninggalkan selama hambanya tidak meninggalkannya. Seseorang datang menemui Allah berjalan kaki, Allah akan lari menemui kita. Seseorang datang melangkah satu hasta, Allah mendekat satu depa kepada kita. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala sangat menghargai kebaikan seorang hambanya. Apabila hambanya itu mau berbuat baik. Para jamaah sekalian rahimakumullah, kembali kepada tema kita. Menjadikan hati yang tidak gelisah adalah tinggalkan kemaksiatan. Fa innal wa inna Hadis disebutkan Imam Hakim bil Mustadrak Imam Az-Zahabi Az-Zahabi mensahihkan hadis ini Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu menenangkan dan perbuatan-perbuatan maksiat itu menggelisahkan Lagi pertama berbuat aja sudah gelisah Maksiat itu kan Dosa itu dilakukan serapi mungkin agar orang tidak ada yang melihat itu pelaku dosa. Ini sudah satu kegelisahan. Satu maksiat kita aja diketahui oleh orang lain maka timbul kegelisahan. Maka pada saat seorang laki-laki datang kepada Ibrahim bin Adham. Cerita ini ditulis oleh Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya At-Tawabin laki-laki tadi menemui Ibrahim bin Adham. Dia mengatakan, wahai guruku, syekhku, aku ini ingin berbuat berhenti berbuat maksiat. Tapi tiap hari aku telah menzolimi diriku sendiri. Tiap hari aku maksiat. Aku ingin meninggalkan kemaksiatan itu tapi tidak mampu. Para jamaah, maka perbuatan maksiat sebesar apapun, ada titik putih dalam hati kita bahwa kita menyadari itu dosa. Imam Supian as mengatakan seton itu lebih senang dengan bid'ah daripada maksiat. Kenapa? Karena maksiat ini harapan taubat. Jika 25 tahun belum taubat, mungkin 40 tahun akan taubat. Mungkin 60 tahun akan taubat. Dan mungkin setelah taubat beberapa minggu dia meninggal dunia. Tapi taubatnya diterima oleh Allah Ta'ala. Inilah kemaksiatan. Tapi bid'ah sampai mati tidak akan taubat. Sulit taubatnya. Kenapa? Karena yang dia lakukan dia anggap ibadah yang paling benar. Laki-laki ini mengatakan tiap hari aku zolimi diriku sendiri wahai guruku. Ajari satu amalan, berikan nasihat kepadaku agar aku mampu tinggalkan kemaksiatan itu. Boleh aja, kita datang dengan orang yang kita anggap baik, minta bang nasihatnya agar maksiat ini bisa di, dihentikan. Kemudian Syaibrahim bin Adham katakan, "Aku berikan lima nasihat kepadamu jika kamu pakai lima nasihat ini, kamu pasti tidak maksiat lagi." Aku berikan lima nasihat kepadamu, jika lima nasihat ini kamu pakai, pasti kamu tidak maksiat lagi. Yang pertama, Ma takul Allah. Jika kamu ingin sekali berbuat kemaksiatan, maka jangan kamu makan rizki Allah Ta'ala. Jangan dimakan rizki Allah apabila hendak maksiat. Laki-laki tadi berkata, apa yang ku makan? Karena setetes air pun semuanya rezeki Allah Ta'ala. Wa ma min dabatin fil ardi illa ala Allahi rizkuha. Tidak ada yang melata di muka bumi ini kecuali rizkinya milik Allah seluruhnya. Aku itu suruh jangan makan rizki Allah. Jika kamu ingin melaksanakan kemaksiatan, jangan kamu makan rizki Allah. Laki-laki tadi berkata, "Kolala tidak mampu aku." Kemudian saya Ibrahim katakan, "Apakah pantas orang yang berbuat maksiat? Orang yang memakan rizki Allah setiap hari bermaksiat kepada Allah." Pantaskah kamu makan rezeki Allah dan kamu maksiat kepada Allah? Laki-laki ahli maksiat tadi berkata, lah tidak pantas wahai guruku. Sungguh tidak pantas seseorang yang memakan rezeki Allah bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Satu nasihat masuk. Dia meminta nasihat yang kedua. Nasihat yang kedua kata saya Ibrahim. Jika gejolak maksiat ini bangkit dalam jiwamu, maka keluarlah kamu dari bumi Allah Ta'ala keluarlah kamu dari bumi Allah Ta'ala. Biar ke sungai andai situ pian tetap di bumi Allah Ta'ala. Di mana kita yang tidak ada di bumi Allah? Sejengkal pun tidak ada bumi ini kecuali milik Allah. Allahul samawati wal wa Allah yang menjadikan langit dan bumi dan antara keduanya. Sehingga pada saat Syekh Ibrahim bin Adham katakan, jika kamu ingin berbuat maksiat, maka jangan tinggal di atas bumi Allah Ta'ala. Laki-laki tadi berkata, Haza azam. Nasihat yang kedua lebih berat daripada nasihat yang pertama. Nasihat yang pertama, namun hendak maksiat jangan makan, jangan minum. Kada kawan sudah. Nasihat yang kedua, apabila hendak bermaksiat, keluar dari bumi Allah Ta'ala. Keluar dari bumi Allah Ta'ala. Tidak mampu. Aku tidak mampu keluar, wahai guru, wahai shaykh. Maka saya Ibrahim katakan, apakah pantas orang yang berpijak di atas bumi Allah ini bermaksiat kepada Allah Ta'ala? Kolala katanya, tidak pantas wahai guruku. Tidak pantas aku bermaksiat sementara aku berdiri di atas bumi Allah Ta'ala. Nasihat yang kedua masuk. Nasihat yang ketiga. Iza arut Jika kamu menghendaki ingin sekali berbuat maksiat, lakukanlah di tempat yang kamu yakin Allah tidak melihat kepadamu, lakukan di tempat yang kamu yakin Allah tidak melihat kepadamu. Sesungguhnya, Allah Maha Menatap dengan apa yang kamu lakukan, di mana tempat yang tidak dilihat oleh Allah Ta'ala tidak ada, tidak ada tempat yang tersembunyi, baik yang zahir, yang batin, semua tidak pernah luput dari pandangan Allah Ta'ala. Sehingga kata Syekh Ibrahim, "Jika kamu ingin maksiat, cari tempat yang Allah tidak melihat." Laki-laki tadi berkata, "Tidak ada, wahai guruku, tidak ada tempat yang Allah tidak melihat." Kata Syekh Ibrahim, "Pantaskah kamu berbuat maksiat, sementara Tuhanmu Allah menatap kepadamu, Allah melihat kebejatanmu? Pantaskah kamu melakukan maksiat itu?" Kolahlah, tidak pantas, tidak pantas aku bermaksiat sementara Allah melihat kepadaku. Nasihat yang keempat, kata Ibrahim, jika kamu melaksanakan kemaksiatan yang banyak. Kemudian satu saat malaikat maut datang untuk menjemput, menjemputmu, mencabut nyawamu. Katakan kepada malaikat maut, malaikat maut tunda dulu satu hari. Aku ingin taubat dengan taubat yang benar-benar, karena hidup penuh dengan kemaksiatan. Aku ingin laksanakan amal yang salih. Aku ingin taubat. Dan aku ingin amal salih. Jangan cabut dulu hari ini. Mampukah kamu katakan itu? Kata laki-laki tadi tidak. Saya tidak mampu katakan itu. Jika saya katakan itu. Pasti malakal maut juga tidak pernah memperkenankan. Malakal maut malaikat yang disiplin. Datang tepat waktu. Izzajaluhum. Jika ajal itu sampai, tidak ada seorang pun yang bisa menunda dan bisa minta dimajukan. Tidak ada. Kalau bisa kita mencontohkan, tapi beda. Mati itu kayak orang ibu-ibu arisan, Pak. Nunggu, nunggu gugurnya. Cuma arisan bisa minta berhulu. Mati siapa nak aku minta berhulu? Kededah. Katakan kepada malaikat maut, jika kamu isi hidupmu dengan kemaksiatan, malaikat maut jangan cabut aku hari ini, aku mau bertaubat dulu. Allah katakan dalam ayat 12 surah sejadah. Walau tara izil mujrimuna nakisuru usihim inda rabbihim. Rabbana wa sami'na na'mal salihan inna mukinun. Jika kamu melihat orang-orang yang berdosa itu di hadapan Allah, menundukkan kepala. Tidak berani angkat muka di hadapan Allah Ta'ala. Tapi hari kiamat, orang yang berdosa menundukkan kepala di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena malu, maksiat yang banyak. Tapi dia berkata kepada Allah, Rabbana abasorna wa sami'ana. Ya Allah, aku melihat dan aku mendengar kembalikan kamu aku ke dunia dulu ya Allah, aku ingin laksanakan amal solih. Siapa yang Allah kembalikan ke dunia setelah mati? Tidak ada. Orang jadi hantu keramput, kadang-kadang jadi hantu. Bukan beramal solih juga. Jadi penyesalan di akhirat, penyesalan yang tidak ada artinya. Penyesalan yang tidak, tidak bermanfaat. Maka nasihat itu luar biasa untuk kita berpegangi. Jika kamu mampu menahan datangnya malakal maut, silakan berbuat maksiat. Tidak wahai guruku, tidak mampu aku menahan kematian itu. Kemudian nasihat yang kelima, nanti malaikat Zabaniyah kata saya Ibrahim, hari kiamat itu menyeret orang-orang yang bermaksiat itu ke dalam neraka. Tidak pilih kulit hitam, kulit putih, bangsa apapun, bahasa apapun, maksiat seret ke neraka. Pada saat itu Zabaniyah ingin menyeretmu karena kamu isi hidup ini dengan maksiat. Maka lawan Zabaniyah itu. Eh Zabaniyah jangan seret aku. Aku tidak mau ke neraka. Mampukah itu kamu lakukan? Kata saya Ibrahim. Akhirnya kita diberkata tidak mampu hai guruku. Zabaniyah adalah malaikat yang bengis. Malaikat yang la ya'sunallaha ma Tidak pernah maksiat dengan perintah Allah Subhanahu wa taala hasbi ya Ibrahim, cukuplah nasihatmu, Haisa Ibrahim. Cukup nasihatmu cukup. Lima yang kamu nasihatkan sungguh menyentuh ke dalam jiwaku. Mulai hari ini aku taubat dan aku tidak akan maksiat lagi. Para jamaah Imam Ibn Qudamah menulis di bawah cerita itu bahwa setelah itu laki-laki itu selalu taubat kepada Allah, selalu istighfar kepada Allah, selalu amal salih kepada Allah Taala hatta ke dunia sehingga dia berpisah dengan dunia sehingga dia berpisah dengan dengan dunia artinya meminta solusi mencari agar kemaksiatan yang sulit untuk kita hindari boleh kepada siapapun meminta solusi itu termasuk seperti seperti cerita yang disampaikan oleh Imam Kudama Ibnu Kudama tersebut Para jamaah sekalian rahimakumullah, maksiat adalah menggelisahkan hati. Maksiat adalah menjadikan hati kita tidak tidak keruan. Oleh karena itu, menyadari diri kita maksiat lebih tepat selagi belum kematian itu datang kepada kita. Selagi kita masih hidup, jangan kita sadar setelah nanti di hadapan Allah menundukkan kepala, ya Allah kembalikan kami ke dunia, kami akan taubat, kami akan amal soleh, tidak ada artinya. Tapi jika bertaubat hari ini, jika minta ampun hari ini, jika sungguh-sungguh hari ini, maka taubat kita akan didengar oleh Allah dan akan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah dalam cerita-cerita Islam yang sahih yang sampai kepada kita, banyak sekali orang yang hanya bertaubat beberapa saat kemudian mati dan dia masukkan ke surga? Dia dimasukkan ke surga karena Allah menghargai kebaikan seorang, seorang hambanya. Para jamaah sekalian, kemudian yang berikutnya tadabur lil Quran. Insya Allah kita sampaikan pada kesempatan-kesempatan yang berikutnya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita. Subhanakallahumma wa bihamdik. an la ilaha illa anta. Astagfirullah wa atubu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.